Halo, balik lagi di channel Cooking with Brilliant. Kali ini aku mau bikin chicken teriyaki van Java. Ya, chicken teriyaki ini udah aku sesuaikan dengan lidah kita orang Indonesia, khususnya orang Jawa ya. Untuk kamu yang baru datang ke sini, silakan tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi terlebih dahulu agar kamu tidak ketinggalan update atau resep-resep terbaru dari aku. Yuk, kita langsung menuju ke proses pembuatannya. Siapkan wajan, di sini aku menggunakan wok pan ya. Kemudian kita akan goreng atau kita tumis bawang putih terlebih dahulu. Kemudian masukkan bawang merah. Berikutnya adalah bawang bombay. Ini akan kita masak setengah layu ya, Mam. Jangan terlalu lama. Lalu masukkan 300 ml air. Sambil menunggu airnya mendidih, kita akan masukkan bumbunya satu persatu ya. Kita masukkan kecap asin. Berikutnya adalah jahe bubuk ya. Kalau misalnya tidak punya atau tidak ada, bisa menggunakan jahe biasa. Berikutnya kita masukkan saus tomat ya, Mam. Lalu kecap manis. Berikutnya adalah saus tiram. Kita juga menggunakan minyak wijen. Setengah sendok teh merica bubuk. Berikutnya adalah kaldu ayam. Terakhir adalah mentega atau butter dan juga gula putih ya, Mam, sebagai pelengkap rasa. Setelah kuah mendidih seperti ini, kita masukkan ayam ya. Ayamnya di sini sudah aku goreng setengah kering. Ini sebelumnya sudah aku marinasi juga menggunakan garam.
kita ratakan seperti ini. Lalu ini nanti akan kita tutup ya Mam sebentar agar ayamnya menjadi lembut. Jangan lupa untuk membolak-balik ayam agar ayam matang merata. Setelah ayam lembut, kita masukkan paprika ya. Selain menambah warna, paprika ini juga memberikan aroma yang enak. Untuk resep lengkapnya, nanti aku akan simpan di description box ya, Mam. Ini dia ayam teriyaki Van Java. Gimana menurut kamu, Mam? Selamat mencoba dan mudah-mudahan keluarga di rumah semua suka. Thank you so much for watching and see you on the next video. Bye!